Semuanya, kembali lagi di channel aku Erna Seven ya. So, di video kali ini aku bakalan bikin paper squishy lagi guys. Yeay. Nah, paper squishy-nya ini aku bikin temanya tuh Among Us. Nah, Among Us-nya aku bikin warna kuning. Yap, sebelum aku selanjutin videonya, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe di bawah sini. Dan tekan loncengnya supaya teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Oke, lanjut langsung aja kasih tahu bahan-bahannya. Let's get started. Ini dia guys, bahan-bahannya itu ada ini sih boneka gitu ya. Aku ambil dari boneka yang dari di sini tuh. Dan aku pakai lakban bening yang ukuran sedang sama yang ukuran gede gitu, gede. Dan aku juga pakai pensil gambar yang ini. Dan aku juga pakai ini ada spidol warna hitam sama warna kuning. Dan aku pakai ini juga buat gambarnya. Gunting dan kertas APS. Oke guys, daripada kelamaan langsung aja aku kasih tahu tutorialnya. Let's get started. Nah, yang pertama langsung aja kita gambar Among Us-nya ya.
guys, ini dia udah jadi squishy Among Us-nya. Nah, ini aku bikin yang warna yellow. Nah, ini tuh maaf banget aku bikinnya enggak slow ya guys, karena ini tuh bentuknya kayak agak ribet gitu loh, ada belok-belokannya. Tapi kalian bisa ngikutin juga kok di rumah. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu, aku bikin kayak gitu versi yang kepalanya tuh udah enggak ada, tapi ini maaf banget enggak di tutorialin karena aku bikinnya tuh enggak di videoin gitu loh guys. Jadi aku mau ngasih tahu aja squishy-nya. Nah, ini dia guys, squishy-nya. Ini sama aja ya bikinnya seperti squishy Among Us ini. Tapi bedanya tuh ada ininya juga. Ini versi yang arah kepalanya. Jadi ini kayak ada tulang-tulangnya gitu loh. Ini juga sama, enggak slow bang, enggak slow. Tapi dua-dua ini tuh bisa banget buat koleksi, tambahan koleksi squishy kalian di rumah. Oke guys, sekian dulu video dari tutorial membuat squishy Among Us-nya. Aku harap kalian suka sama video dan squishy-nya ya guys. Oke, assalamualaikum, bye-bye.